Halo sahabat Gipin, kembali bersama Kak Udin. Kali ini kita akan belajar menggambar sebuah tomat. Langsung ke lembar menggambar. Kita gunakan background warna krem. Warna terang aja backgroundnya karena nanti warna tomatnya warna gelap. Separuh aja sudah sekian, dan sisanya di meja dapurnya. Lalu bagian bawahnya warna yang lebih gelap. Bagus. Pakai menu garis saja. Warna. Seolah-olah meja dapur. Oke, sekarang kita bikin tomatnya. Pakai menu lingkaran saja. Menu lingkaran. Oke, warnanya merah. Filenya juga merah. Nah, seperti ini. Lingkarannya tidak sempurna ya. Jadi lingkaran agak elips sedikit gini. Nah, satu lagi kecil di sini. Yang ini begini. Nah, yang ini agak lingkaran elips ke atas. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita tambahkan, kita kembali ke menu pensil ya, kita tambahkan batangnya warna hijau. Hijau sini kita zoom. Nah, batangnya ada di sini. Nah, seperti ini. Kita blok. Lalu ada sedikit daun-daun warnanya bikin agak gelap kecil. Nah, ada gini. Lalu kita blok, kita besar sedikit. Ini kita zoom biar mudah mewarnanya. Lalu kita kasih efek kilap warna putih. Oke, efek kilap.
gelapnya di sini aja. Zoom. Nah, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, satu lagi di sini. Nah, oke, sekarang kita kasih juga efek gelap terang di batangnya tadi. Ini untuk yang hijau tua ya. Jadi kita pasang ke hijau muda. Nah, ini efek gelap terang. Lalu yang hijau tua kita tambahkan lagi yang lebih gelap lagi. Nah, seperti ini aja sudah. Oke, sekarang kita ke tomat sebelah. Nah, karena dia masih kecil, batangnya belum keluar, kita kasih langsung aja ini. Nah, langsung aja. Biar beda sama yang besar. Nah, lalu kita kasih efek kilap seperti tadi. Posisinya sama ya, karena dia bahannya datang dari sebelah kiri. Nah, seperti ini aja. Lalu kita juga kasih efek untuk tamannya gelap terang, merah yang lebih gelap. Nah, area yang tidak terkena cahaya boleh tambahkan dikit lah. Biar ada efek gelap terang. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan gambar buah-buah tomat. Kalian bisa menggambar dengan versi kalian sendiri. Oke, selamat mencoba.